dalam mengisi waktu luang selama pelaksanaan TMMD reguler ke-110 Kodim 0714-3, anggota Satgas memanfaatkannya dengan memancing belut di areal persawahan desa sasaran. Sejumlah prajurit TNI yang tergabung di Satgas TMMD reguler ke-110 Kodim 0714-3 terlihat mengisi waktu luang mereka di sela-sela kesibukannya mengerjakan bangunan fisik dan non-fisik. Waktu luang saat istirahat digunakan untuk memancing ataupun mencari belut di areal persawahan. Ini tadi di sela-sela kita mempersiapkan kunjungan Pangdam besok bersama Kapolda, kita untuk merefreshing pikiran, kita mencari belut. Untuk kita nanti kalau dapat kita masak, dan kita juga sebagai prajurit satuan tempur juga dididik untuk memanfaatkan alam. Adanya relaksasi pikiran seperti hal ini mencari belut dapat memberikan hiburan yang sederhana bagi mereka yang sedang menjalankan tugas TMMD di Desa Ketapang. Tim Liputan melaporkan.